Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum geng. So hari ni aku berada di Jin Advance dekat Batu Cave. The ride begin here. So motor apa yang kita nak review hari ni, kalau korang ada tengok video aku yang sebelum ni kan, korang boleh tengok aku ada test ride sebuah motosikal iaitu Suzuki JSSR 150. So hari ni aku nak review sebuah lagi motor daripada segi segmen yang bukan segmen yang sama, daripada kapasiti engine, platform engine yang sama, iaitu 150 juga, okay, iaitu GSX-S 150. Of course sebelum ni aku pernah review dan aku pernah test untuk GSX-S 1000. So yang ni kita ambil yang segmen yang rendah-rendah lah, untuk betul-betul entry ke untuk 150 lah. So ini adalah dia punya rupa bentuk lah motosikal ni. So aku nak minta maaf sikit lah sebab hari ni cuaca dah makin gelap kan. Biasalah sekarang bukan musim hujan kan. So footage ni mungkin agak sedikit gelap lah. So aku nak ceritakan lah daripada segi basic. Dia rider dan juga JSX-R adalah menggunakan enjin yang sama lah. Daripada segi tayar, bahagian bawah ni pun sebenarnya design dia memang seakan-akan lah. So kalau kau nak tengok, aku tunjuk kau korang GSX-R. So ini adalah GSX-R lah daripada segi bawah ni, dekat bahagian bawah dia. Cuma enjin dia sebab sedikit terlindung, so tak nampak. Ini pula adalah rider, pun sama. Cuma dia punya DNA ataupun reka bentuk dia tu lebih kepada moped lah. Tak sama macam GSX-R ni yang lebih nampak ciri-ciri ataupun design lebih kepada sport bike. Nah, berbanding dengan JSX-R, motosikal ni tampak dia lebih ringan. Mungkin aku rasa daripada segi design, dia dah buang benda-benda yang tak perlu seperti macam fairing yang berlebihan apa semua. So dia punya berat tu lebih kurang 133 kg sajalah untuk dry weight dia. Perbezaan yang lain, of course, ni design dia. Dari segi fairing yang lebih ringkas. Dia punya bahagian engine tu nampak terkeluar sikit, so nampak lebih ranggi lah sebab naked kan. And then daripada segi design, dia punya lampu depan ni lah. Lampu depan ni pun stack LED, tapi dia macam ni lah. Aku tak sure nak kata ikut DNA abang-abang dia macam GSX-X 750 ataupun 1000 pun tak juga, sebab ni design dia memang totally different lah. Sama seperti JSX-R 150 yang aku ada mention dalam video aku sebelum ni, motosikal ni pun dengan kapasiti enjin yang bersasaran lebih kurang 147cc, dia boleh mencipta sehingga 19 horsepower pada RPM 2500 dan juga 14 Newton torque pada RPM 9000. So daripada segi enjin performance memang lebih kurang sama dengan JSX-R, tapi perlu diingatkan motosikal ni 2 kg lebih ringan daripada JSX-R. Nak cakap tapi lagi, sebab motosikal ni dia naked bike, so kalau kata nak potong angin tak potong angin tu, sebab aku rasa JSX-R lebih potong angin lah. Cuma motor ni pun dia didatangkan dengan windshield ni lah. Ni memang yang dah nampak ala-ala macam carbon sikit kan. So memang aku rasa ni pun dah akan potong angin yang banyak. And daripada segi handle, beza dia dengan JSX-R, JSX-R menggunakan triple clip. Yang ni menggunakan handle dan juga riser yang jenis yang macam ni lah. Control panel kat tepi-tepi ni sebenarnya adalah sama seperti JSX-R. Even meter panel ni pun sama bentuk dia dengan JSX-R. Beza yang lain, JSX-R keyless, yang ni bukan keyless. Ni still lagi korang perlu masukkan kunci fizikal ke dalam ni. So aku tak tahu apa signifikan dia lah. And daripada segi seating, tank lah kita dah cakap tadi, lebih kurang 11 liter dia punya capacity tank. Seating aku rasa sama juga dengan JSX-R. Split seating antara rider dan juga pillion. Tail belakang ni pun sama seperti JSX-R. Cuma aku tak sure boleh buka. Ada skru kat sini, kita boleh buka lah. Boleh buka untuk membuatkan dia kelihatan lebih sporty. Cuma perlu diingatkan lah, risiko tanggung sendiri.
sebab kat mana korang nak letakkan dekat dia, apa dia punya nombor plate tu lah. Tapi kat bawah ni memang clean lah, memang clean habis, memang cantik, memang nice lah. Dia punya exhaust pun nampak seakan-akan macam ada dua barrel lah, walaupun kat luar ni dia satu, tapi di dalam ni ada dua lubang. Dari segi tayar, tayar dia pakai lebih kurang 130 untuk tayar belakang, 130, 70 dan 17, rim masih lagi 17. Tayar depan pun lebih kurang dia pakai 90, 80, 17. Rim juga 17. Depan dan belakang brake disc, tapi kedua-duanya bukan didatangkan dengan ABS lah, dia tak ada function ABS lah. Sistem brake dia, tak silap aku, caliper ni memang daripada Suzuki. Tapi kat belakang tu, single piston tu daripada Nissin. Daripada Nissin. Tak tahu nampak ke tak, gelap ni. And dia monoshock, non-adjustable monoshock kat belakang. Dan di depan dia menggunakan fork telescopic. Tapi harga dia pula, untuk harga body saja lebih kurang dalam RM10,000 lebih. Tapi kalau termasuk sekali dengan road tag on the road, lebih kurang RM11,000 lah harga on the road. Untuk detail harga loan, korang boleh datang ke Jane Advance untuk jumpa dengan Abang Aziz ataupun David, dapatkan maklumat lanjut lah daripada dia orang macam mana berkenaan motosikal ni. So insyaAllah nanti kalau ada peluang, ada rezeki, kita akan cuba ride lah motor ni. Kita akan test macam mana. Tapi untuk hari ni aku nak duduk dulu lah. Dan motor ni ada double stand eh. Untuk motor 150 ni dia ada double stand dan juga single stand. So inilah view dia kalau kita, dia punya cockpit punya view. Kalau kata korang duduk atas motosikal ni, ni motosikal naked punya view lah. So itu sajalah geng. InsyaAllah kalau kita ada kesempatan, ada rezeki, dapat test motor ni, kita akan test. So untuk warna yang ditawarkan sekarang ni, dia ada dua warna lah. Satu yang kita tengok tadi warna putih, dan sebiji lagi adalah warna biru lah. Ni memang warna Suzuki. Untuk pembelian, pembelian yang diluluskan sehingga hujung tahun 2022, korang akan dapat sekali GV ya, top box. Ini memang dengan kerjasama sekali Suzuki dengan GV original. Tak silap aku, dalam RM480 dia datang sekali dengan rack dan juga top box. So untuk maklumat lanjut, korang boleh datang cari David ataupun Abang Aziz lah dekat sini, dekat Jin Advance. So okay, so jumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum.